Sampai habis guys, jangan lupa subscribe, like guys, and share guys. Terima ada di desa Salut Tohongan ya, perbatasan Majene Mamuju, dan sekarang sudah perjalanan 4 hari ya, 4 hari ya, betul 4 hari, dan sekarang sembako sudah dibagikan kepada warga yang terdampak pada gempa. Sekarang kami sudah sampai di desa Tohongan. Sudah membagikan bantuan mengasi teman-teman yang dari Makassar dan relawan dari Kendari. Semoga teman-teman yang membantu dan ngasih makin banyak amalnya dan rezekinya. Amin. Pintu surga di untuknya. Amin. Amin. Terima kasih. Antam itu batu. Bos. Pindah itu batu. Ada datang di sana di sini. Warga. Iya. Warga-warga masyarakat sini. Ada itu. Orang pertama dia di sini nih guys. Fotonya rumahnya Pak Desa. Bubenga. Bubenga. Itu bubenga tadi. Ini apa? Bakalombi. Ah, di sini anjir itu. Ini mi kampung terakhir toh. Eh. Ini Pak toh. Bisa dicari warga dulu.
dokumentasi. Untuk foto saja. Di foto saja, Pak. Supaya orang kan tidak video gak dulu sampai main ini di Babalombi. Supaya orang percaya bahwa ada orang datang sini. Iya. Yeah. Yang pertama datang sini siapa? Tidak ada, Santoso itu. Tanya, Ibu. Tanya. Berapa orang masuk motor trail, Bu? Barusan ini, Bu. Toh. Dengar. Yang Santoso jangan kau percaya. Berarti yang pertama tembus ini cicak merayap. Iya. Cicak merayap yang pertama tembus. Produk melompat. Aduh. Berapa video, Kak? Sudah jatuh. Cat telur pertama kali dalam aksi solidaritas dan pertama kali juga sampai di sini dan pertama kali menembus batas menuju Mambi ya. Mamasa. Ini nih dusun terakhir di desa ini. Dusun terakhir juga di kabupaten ini. Kita. Itu yang tadi. Di mana? Santoso. Woi Santoso, jangan selalu bilang tembus. Sampai di sini Babalombi. Orang paling pertama yang tembus sini. Panser. Jangan kau percaya Santoso. Allahu Akbar. Takbir. Sendai gua ke sini terus tas mati di jalan. Itu saja belum di sini. Allah Akbar, subhanallah. Ya, habis ini satu Quran baca. Untuk dia baca. Kami dari Pasir Trail Makassar telah sampai di dusun Bambu Umbi desa Kupinga, Kecamatan Ulumandak, Kabupaten Majene, dusun terakhir. Saya menyerahkan donasi ini kepada Pak Desa. Pak Desa. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut. Kami dari mewakili warga dusun Babalombi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Panser dari Makassar yang telah menyumbangkan hari ini. Ini salah satu kehormatan terbesar bagi kami karena ini pertama kali yang disentuh oleh sumbangan dengan dibawa langsung oleh motor. Ya, ini yang terima kasih. Jadi Panser Makassar, let's go! Amin. Salah satu pengakuan dari warga setempat
Bapak yang pertama sampai motor trail di sini. Ya, sudah ya. Berapa? Baru ini pengakuannya. Santoso bagaimana? Benar, Santoso. Untuk donasi memang sering donasi, Pak. Bantuannya. Untuk bantuan yang dari luar, dari kota. Anu saja dari sana tapi terus terus. Enggak pernah ada isinya sini, Pak. Nah, itu tujuannya Pak di sini. Kami sebenarnya menjemput ya ini. Ke Popoing, tidak ada pos di sana kami sediakan karena ada telepon dari bawah kalau itu motor yang 12 kah itu katanya mau sampai di Panafka dengan di sini tapi ini di sana apa namanya Pak? Babalombi kan sudah ada anunya itu kemarin tapi sudah di jalan juga. Anu mami, di dalam sini bos kemarin dulu sungai Ralle. Tapi ada depan duri yang kayak ini. Jadi ini motor pertama yang sampai di sini. Baru ini. Bantuan dari luar kota ke sini. Iya, Pak, pertama. Tapi biasa Bapak yang turun ya ke lokasi. Enggak juga masyarakat di sini memang yang ambil langsung di posko desa. Iya, ada juga baru sekali ke sana. Untuk helikopter enggak pernah, Pak? Enggak pernah juga sampai di sini heli. Ini sampai thank you.